Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda. Okay, hari ni kita orang nak spray rim ni. Kali-kali tu aku spray kali hitam kan. Kali ni owner nak try cita rasa lain sikit kan. Dia nak buat colour warna putih. So, aku nak cabut dulu depan belakang ni. Kurangkan angin tayar. Lepas aku spray. Okay, nanti dah siap aku tunjuk. Pasal habis video. Okay, rim belakang kita dah cabut. Kita nak cabut rim depan pula. Lepas tu balut dengan kad. Ni owner sekarang ni. Oh, tutup dulu. Okay, owner sekarang ni tengah pakai pula dah. Sekarang ni tengah cabut dish. So, sekejap lagi sambung. Cerahnya. Okay, gelap pula. Okay, kita sambung buat depan pula. Penat. Okay, kita orang nak spray dah. Ni aku tak pakai kad tau sebab kad tak cukup. Aku pakai air selotip je. So, kita pakai spray tin samurai. Ikut dia 2 sempang 102. Putih solid. Tak ada putih ni eh. Putih yang kena guning tu tak ada. Ni memang putih solid saja. Tengoklah macam mana hasil dia. Harap korang suka. Ni terinspirasi daripada apa? Siapa? Dewan. Daripada Dewan. IG je kat sini. Okay, dah siap. Tunggu yang belakang siap pula. Lepas tu nanti kita pasang kat motor pun kita tunjuk. Tak nak pasang depan je dulu. Nanti kan nampak pula kantoi dia punya cantik macam ni. Ha, kesan kat tayar ni. Tak apa, kat atas ni boleh hilang. Kat bawah tepi-tepi sini susah sikit nak hilang. Fokus. Okay. Macam kan? Ini pakai clear biasa je. Tapi condition dia cantik juga lah. Banyak pelik limau. Tapi tak apa lah. Okay, rim dah siap. Tunggu. Okay, sorry. Member pula dah. Rim dah siap. Kita nak pasang pula kat motor. Sekejap lagi dah siap. Aku tunjuk. Aku buat bokram sikit. Tapi tak ada lagu lah. Sebab aku memang. Aku nak cepat. Aku ada kerja lain ni. So, kita pasang terus. Okay guys, dah siap. Sorry mana ni. Mantul kan? Okay, pada korang, jangan lupa subscribe, share and comment. Kita tengok dekat-dekat sikit lah. Mantul kan, kena lah juga dengan colour. Okay, apa-apa, komen eh. Komen kalau ada benda tak kena. Nanti aku improve lagi. Ciao. Hello. My first motor vlog testing. Aku harap suara dengar. Cun. Aku terarahkan tapi aku rakan pakai handphone je. Ya, aku harap cun tu. Pakai handphone dengan earphone. Kita try dulu. Aku harap cun lah. Kalau ada dengar angin ni aku tak tahu lah. Tepi ayam tepi. Aku rakan sikit je ni sebab aku nak tengok ada angin ke tak. So ni kawasan kampung aku.
kampung, rumah aku lah, rumah aku. Okey, dah. Sekejap je aku nak rakam. Kenapa aku sampai sana? Okey. Rakam jelah. Mesti ada bunyi angin ni. Pasang kat kau. Aku harap korang dengar lah suara aku ni.